wabarakatuh, Klaners Indonesia. Hari ini saya mau memasak ikan salmon ya. Nah, ikan salmon ini sangat luar biasa vitaminnya, dan juga ikan-ikan yang lainnya. Jadi bukan hanya salmon saja ya yang bagus untuk dikonsumsi, tapi ikan-ikan laut, air tawar juga bagus untuk dikonsumsi. Oke, Klaners Indonesia, jangan kemana-mana, saksikan terus. Saya mau memasak salmon, ikan salmon. Waya. Nah, api dipanaskan dulu. Kita kasih minyak sedikitnya, jangan banyak-banyak ya, karena ikan salmon ini sudah mengandung minyak ya. Nah, ini sudah saya bumbukan. Apa saja bumbunya? Salah satunya adalah pakai black pepper atau lada hitam ya. Nah, untuk menaruh ikan salmonnya harus hati-hati. Karena kenapa? Karena dagingnya gampang hancur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, keren. Oke, ini harus kita tekan-tekan sedikit. Ini kita kecilin. Oke, sekarang kita balik. Ya, untuk memasak ikan salmon itu tidak perlu lama-lama. Di samping nanti kalau kelamaan juga ada dagingnya mengeras, dan juga otomatis manfaat yang ada di ikan salmonnya jadi berkurang. Klaners Indonesia ya. Rajin-rajinlah makan ikan, karena kalau kepercayaan kata orang Jepang tuh, ikan itu bisa bikin pintar. Karena orang Jepang kalau makan ikan setengah matang, bahkan ada yang mentah-mentah dimakan. Tapi kita jangan yang mentah, bikin minimal setengah matang. Thank you.
Ya. Ambil piring bersihnya, nah. Tadi center dia nih. Deketin nih, udah. Oke, cukup kita matikan. Saatnya kita taruh piring. Ini sudah selesai. Sekarang saya ingin mencicipi bagaimana kenikmatan dari untuk mana? Masih lagi nggak minyaknya? Oke, kelas sekarang tinggal di santap ya. Kalau ini sih masak buat konsumsi sendiri, jadi kalau buat tamu nggak seperti ini. Jadi ini saya sebenarnya lagi kepengen makan ikan salmon. Oke. Jadi ya biasanya begini aja sih lah keadaannya. Ya. Dan ini sausnya sudah saya pakai untuk nambah penyedap ke ikan salmonnya. Oke, kuliner Indonesia, jangan kemana-mana. Saya tunggu di Serai Cafe Sentul City garis miring Sentul Selatan. Serai Cafe, ditunggu sama Vicky Roma. Waiyah!